hari ini Dek Kanaya mau bermain sambil belajar menggunakan berbagai macam permainan yang dibuat sendiri di rumah. Apa aja ya permainannya hari ini? Iya, apa itu ya? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Permainan pertama, di sini ada potongan-potongan bentuk wajah. Iya, banyak kan? Nanti Dek Kanaya susun sesuai warnanya. Terus ditebak ekspresi apa ya itu? Dek Kanaya, sudah siap? Siap. Yuk, disusun satu-satu ya. Macam-macam ekspresi wajah. Ada 8. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, ada 8. Dari sini, Dek. Ini apa, Dek? Wajahnya ini kalau nangis. Dek Kanaya kalau nangis gimana wajahnya? Oh, gitu ya. Yang kedua ini wajahnya gimana itu? Melet. Oh gitu. Melet. Yang berikutnya ini? Tertawa. Tertawa. Gimana Adik kalau tertawa? Berikutnya ini? Senyum. Senyum. Gimana kalau senyum? Berikutnya ini? Marah. Marah. Kalau marah wajahnya? Cantik atau jelek? Jelek. Jelek. Berikutnya. Nangis. Yang warna biru. Nangis. Itu sedih ya? Sedih. Yang nangis tadi yang pertama. Kalau sedih seperti itu, kalau sedih gimana wajahnya? Gitu kalau sedih. Aduh. Yang terakhir ini wajah kalau kita senyum, senyumnya kelihatan giginya. Tapi Dek Kana giginya ompong. Ompong ya? Ompong enggak? Ye! Berhasil. Ya dulu. Ye gitu. Ye! Ini tadi permainan yang pertama, menyusun berbagai macam ekspresi wajah. Sekarang yang kedua. Ini ditaruh. Ya, ditaruh dulu ya, diteresin dulu. Apa ini, Dek Yaya? Tayukan ke buahan. Apa, Dek Yaya? Tayukan dan buahan. Oh, sayuran dan buah-buahan. Aku tahu, Tom. Yang ini permainan yang kedua. Jadi di sini sudah ada potongan aneka sayur dan buah-buahan. Lalu ini papannya. Nanti Dek Kanaya kelompokkan mana yang termasuk buah-buahan dan mana yang termasuk sayur-sayuran.
udah tahu ya. Sayur di sini yang hijau, buah di sini yang merah. Yuk kita susun ya, Dek Kanaya siap? Iya. Yang pertama ini jeruk, jeruk masuk ke buah apa sayur? Buah. Buah taruh sini. Buah ini. Iya. Yang lainnya apa? Yuk, adik ayah yuk. Sayur dan buah-buahan. Yang ini buah. Ini ya. Ditempel dengan magnet ya, teman-teman. Jadi tidak bisa jatuh. Ini buah-buahan. Ada jeruk, semangka, stroberi. Ini sayur-sayuran. Jadi ini tadi Dek Kanaya mengelompokkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sudah benar ya semuanya. Teman-teman bisa bikin permainan seperti ini di rumah dengan menggunakan kertas yang ditempel dengan magnet seperti ini. Ini bisa melatih si kecil membedakan, iya, membedakan jenis-jenis sayuran dan buah-buahan. Yeay, yang ketiga. Hebat karena ya. Yang ketiga. Oh iya. Permainan yang ketiga. Puzzle. Dek Kanaya suka main puzzle ya? Suka. Suka. Permainan ketiga, ini puzzle sederhana. Ini bikin sendiri dari kertas. Ya, di sini ada buah-buahan, hewan. Kemudian nanti Dek Kanaya cari potongannya, disusun di sini. Aku tahu. Yuk, kita mulai ya. Iya. Yang mana dulu? Tadi puzzle yang disusun Dek Kanaya. Ini apa Dek namanya? Banteng. Banteng. Yang ini? Strawberry. Strawberry. Yang ini? Buah. Nanas. Nanas. Keempat. Yang keempat? Iya. Masih mau lagi ya Dek? Senang banget ya teman-teman, kalau bermain seperti ini memang menyenangkan. Jadi si kecil tidak bosan. Sudah diberesin sendiri ini. Oke, yuk ambil lagi yang mainannya mana. Teman-teman bisa bikin di rumah.
Nah, permainan terakhir ini masih menggunakan kardus bekas. Permainan ini bisa mengasah konsentrasi, motorik si kecil, kemudian bisa melatih otot tangan supaya siap untuk menulis, untuk belajar memegang pensil. Ditarik dulu, ditarik dulu, terus, terus, ditarik dulu. Ini dia, belajar memasukkan tali ke dalam lubang sedotan. Yeay, Dek Ana sudah bisa. Nah, itu tadi aneka permainan yang dibikin sendiri untuk belajar Dek Ana ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Dek Ana ya. Semoga bermanfaat. Besok kita bikin mainan yang lain lagi ya, Dek. Ya, suka Dek Ana ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah, dadah dulu.